Okay. Apa itu kereta apinya? Kereta api yang 64 ya? Ya. Setelah 64 sudah nggak ada lagi keretanya ya? Dari Banda Aceh sampai ke Lok Sumawe. Yang nantinya dari Lok Sumawe itu ke Medan ya? Iya. Nah, itu jalurnya di sebelah kanan sudah tertimbun juga. Simpang Surabaya mana Pak? Depan yang sedang dibangun jembatan layang. Oh, ini ada jembatan layang sedang dibangun. Simpang Surabaya. Ini selatan, ini arah ke selatan ya Pak? Iya. Nah, selatan ini adalah jalur yang ke arah Iren, Lok Sumawe, sampai ke Medan. Kenapa disebut Simpang Surabaya Pak? Dulu ada toko Surabaya mungkin ya? Zaman dulu udah dikenalkan jalan Surabaya. Surabaya. Tapinya lurus ke sana. Jalan kereta apinya dulu dari kanan lurus ke kiri. Jalan layang. Oke Bang, Bang Amiruddin. Ya, Amiruddin. Amiruddin, terima kasih Bang. Sampai ketemu lagi, kita sudah sampai di terminal. Sampai ketemu lagi Bang Amiruddin yang sudah mengantarkan saya berkeliling Kota Aceh menelusuri jalur rel kereta api. Dan saya sudah sampai di terminal Banda Aceh yang akan mengantar saya ke